Ya, halo guys. Ya, di tengah hutan seperti ini ya. Hutan yang pohonnya pada bertumbangan. Hari ini kita menemukan satu lokasi di mana kita yakin ini adalah rumah-rumahnya. Ya, orang-orang Manti di sekitar sini. Jadi, pada kesempatan kali ini kami mencoba untuk paling tidak berbagilah. Nah, ya. Berbagi kasih. Yaitu dengan cara hari ini kita nanti akan memberikan pakaian. Nah, ya. Ini kita siapkan pakaiannya untuk aduh. Nah, ini pasti serangan orang Manti ini. Ya. Nah, memberikan pakaian untuk orang-orang Manti yang ada di sekitar sini. Ya, ini rumahnya ini. Mereka memiliki ya ini rumahnya ini. Oh iya ini dia. Rumahnya, ini rumahnya. Oh, oh iya. Ini ya rumah-rumahan mereka lah. Iya. Nah, oh, dan iya, ini iya. Hanya salah satu dari sekian banyak lagi di tempat-tempat yang seperti ini. Oh, banyak di sini. Nah, karena kita kan di lokasi apa ini ya? Nah, di lokasi hutan ini. Hutan ini ya. Nah, sekarang lagi di mana ngasih bajunya di sana? Nah, ini kita cari mana lagi tempat dia. Nah, kita cari. Okay. Karena yang ada kita orang jalan ya, kita jalan ke sana. Itu tadi salah satunya, satunya. Enggak ada tadi di situ kayaknya. Dia enggak ada di situ karena mungkin masih cukup terang cuaca sehingga mungkin mereka belum kembali. Oh iya iya. Nah, ini mereka kan kesana kemari cari makanan, cari ini, mungkin entah buah-buahan, buah hutan atau nyari ikan. Mante. Mante. Teh. Teh. Eh jangan jangan ini kali, hah, takutnya ya? Dia lari nanti kita kasih ya. Kita kan ini mau peduli, peduli kita, untuk memberikan ya. Dia baju atau kita pakaian. Bawa pakaian ini ya. Iya. Bawa pakaian di salah satu rumah dia lah mungkin gitu ya. Kita mana ya? Coba kita cari dulu ya. Nah, ini aduh ada apa pula parit pula kita terhalang. Dari sana dari sana. Coba kita cari tempat yang lain dulu ya. Itu lain dulu ya. Oke guys ya. Kita teman-teman. Oke guys ya, pakaian. Kita coba memberikan pakaian untuk mereka di tengah-tengah hutan seperti ini. Ya, mudah-mudahan mereka bisa terima. Ya, karena mantin ini nggak punya pakaian. Ya. 4 menit apa? 3 menit lagi. Ya, tengah hutan begini. Pas di situ aja nanti. Kita harus berdiri lah. Mengantarkan pakaian. Oke, teman-teman. Ya. Coba. Nah. Kita siapkan pakaian yang kita akan sudah tadi siapkan pakaiannya. Cuman kita cari dulu. Kita cari rumahnya dulu. Kira-kira di mana dia? Nah, ini dia. Mante. Mante. Tenang. Teh. Kami tidak apa ya? Teh. Jahat pada kamu. Teh, kita mau kasih baju, Teh. Memberikan baju. Ah, ini dia nih. Oh, iyalah ini dia. Sebenarnya sempat lewat, cuman enggak ketahuan kalau ini dia tempatnya. Sini. Inilah dia. Tenang ya, Teh. Tenang, Teh. Oh iya, di dalam. Dia udah ke dalam. Ih. Slow Teh, slow ya. Terharu melihatnya rumah ya. Nih, kita akan memberikan teman-teman. Kita akan memberikan dia pakaian kepada suku Manti ya. Tenang ya, tenang ya. Kita akan kasih ya. Tenang. Iya. Udah. Oh mantap kali. Mau rupanya dia ya. Mau dia ya. Mantinya ngambil baju. Oh iya. Coba di apa dulu Teh? Dicoba-cobalah. Kira-kira pas apa enggak? Oh, terima kasih. Iya. Oh iya. Benar. Mantinya manggut-manggut. Aduh. Oh, ini dia ya. Ini dah. Tadi di sana ada rumahnya juga. Oh, minta makan Teh. Oke, tenang Teh. Kalau itu masalah gampang ya. Kita sudah bawa perbekalan. Kita sudah ya. Yang penting baju sudah sampai. Makanan kita kasih ya. Yang paling enak Teh.